artis muda yang sukses dan memiliki suara yang bagus, kita panggil langsung ini dia, Mahalini. Mahalini. Biasanya itu kalau bintang tamu masuknya dari situ, makanya aku takut kan. Iya. Kakak aget. Tadi main keyboardnya gimana Wendy? Coba main keyboardnya ya, coba. Ngikutin Kang. Play lagi, cret cereng. Sehat ya Wen. Sehat. Yang penting Wendy sehat. Kalau Wendy gitu kita berarti oh Wendy sehat. Ngomongin, silakan duduk. Ngomongin tentang soal pasangan waktu itu di Brownies kan Mahalini datang sama Nuka. Nah sekarang sendiri. Nuka. Tapi kita punya tayangan waktu kamu di Brownies sama Nuka loh. Nuka. Eko lupa. Can be so. That's how we go far from the yes. Siapa yang paling sering ngabarin duluan? Coba jawab. Deh, lucu banget. Sepatu kamu tuh yang lucu ya. Yang kita ambil ya. Kalian masih dekat gak sih? Masih dekat gak sih? As a friend. Oh, as a friend, Stan. Nobody knew what we have, Stan. Jadi, yes, I'm Inggris, ya. Kabar yang diberitakan, katanya kamu sudah putus sama Nuka. Benar gak sih? Dan jujur aja. Ya, tetap jadi teman baik aja. Jadi putus mah benar, tapi sekarang tapi gak berarti musuhan, tapi komunikasi baik. Ya, pokoknya tetap jadi teman baik aja lah. Saling support tetap. Saling support. Oke, tapi sekarang ini kalau setelah putus, makin banyak inspirasi buat berkarya gak sih? Oh iya dong. Lagu-lagu galau tercipta indah langsung ya. No, no, ketabrak kambing tidur no. Wen, gue sih cuma nyambungin lidah doang. Yeah. Tadi si Atta bilang supaya tokonya rame. Dia pengen ada artis yang jaga, lo jaga karpet aja kalau habis berontak. Oke. Gue sibuk, mohon maaf gue gak bisa jaga karpet. Gue jaga kopi di Kejora. Mahalini katanya lagi deket sama seseorang. Kenapa gimana? Katanya kamu lagi deket sama seseorang. Hah, lagi deket? Sama siapa? Ada tayangannya, ini dia. Penjara. Betul. Hatiku tertusuk panah asmara. Ya, ya, kenapa pada saat dua purnama itu Rian mendm kamu, kamu tak jawab DM tak Rian. Respon. Tak respon. Ya, macam tak suka. Ya? Tak suka. Coba. Sejujurnya ada apa sama kamu? Aku tuh jarang banget buka DM sebenarnya. Tapi kamu sin loh, kamu lihat. Iya. Kamu lihat di situ ada sin. Iya. Itu dong lo. Pengen tahu. Ya kalau dia nggak balas ya dia suruh. Pokoknya gini ya, lagi apa cantik. Lu pada nggak tahu kan, di atasnya dia balas, di bawahnya juga dia balas. Oke. Sini dong, badan gue beratnya abis kena kambing. Sini. Coba. Lagian kambing nabrak beruang. Yang nganterin handphone adanya Nasar ya tadi ya? Kakak Rian.
keritingnya sama. Kalau Rian di sini di studio lagi ada Mahalini. Ade. Manggilnya Ade. Oke, Kak Rian. Emang benar enggak sih Kak Rian katanya suka sama Mahalini? Aku tuh suka, cuman aku juga Bentar. Dia. Bentar, Maharaja datang ke sini ya. Maharaja. Okay. Halo Karian. Tutup ya Maharaja. Hai. Kenapa kamu suka sama Mahalini? Karena dia cantik, dia baik dan suaranya bagus. Kumalasari juga cantik, kenapa enggak mau sama Kenapa sih lu nyamain sama Kumkum? Tapi Kumalasari lebih banyak dislike-nya dibanding like-nya, Kak. Oke. Kalau Mahalini di mata kamu kayak gimana sih, Kak? Dia anak yang baik, berprestasi, enggak macam-macam dan dia setiap kesayangan keluarganya, karena buat aku yang terpenting itu kalau mau cari pasangan haruslah orang yang dekat dengan keluarga. Iya benar. Tapi kalau selamat ya buat single barunya, selamat ya, walaupun ya lagunya bukan tentang aku, tapi aku tahu kok nanti suatu saat nanti aku bakal dibikinin lagu. Kalau lagu tentang lu, tentang apa? Tentang ngomongin orang gitu. Kak, ini kamu udah pernah belum ngobrol sama keluarganya Mahalini? Harus ada pendekatan dong. Aku pernah ketemu sama mamanya, ketemu sama papanya juga udah pernah. Terus mereka sih baik-baik aja, mereka senang. Terus mamanya juga, aku udah follow-followan sama mamanya di Instagram. Cuman kemarin papanya nyuruh. Mohon maaf dong, papanya Karian. Kemarin, papanya nyuruh aku ke Bali, cuman aku belum sempet ke Karian Bali. Karian ini teman mamanya Arisan ya? Teman mamanya Arisan. Oke, udah ketemu mama papanya ya. Ya udah mau ngomong apa nih sama Mahalini coba? Pokoknya buat kamu sukses singlenya, semoga. Ah, basi-basi enggak mau kayak gitu. Coba nyatain kalau kamu suka belum. Nih, semoga single kamu laris manis. Amin. Dan semoga kamu enggak single lagi nanti karena berdua sama aku. Bisa aja pindah. Makasih ya Karian ya. Thank you Karian. Iya. Tolong dijagain ya. Ngapa emang jaga diri masing-masing? Ngapa gue jaga emang di jompo? Bye. Ben. Hah? Tadi kan lagi ngebahas masalah romantis. Ya. Ini dua orang malah ngebahas masalah burung murai. Mahalini kan, Mahalini ini ada lagu kandang barunya. Katanya tentang curhatan isi hati kamu, bener gak sih? Warna apa kandang? Ya. Based on true story lah. Ciptaan siapa? Songnya ciptaan Kak Martin, liriknya ciptaannya aku. Oh. Liriknya aku. Oke, nyanyi dong Mahalini boleh ya? Boleh. Iya, biar kita dalam jelep-jelep banget gitu ya. Oke. Oke, coba yuk Mahalini.